selamat datang di Akosis Channel, teman-teman. Hari ini saya berada di belakang rumah saya, tepatnya di sebuah sungai kecil. Saya mau coba nangkap ikan gupi liar, teman-teman, karena kemarin waktu mancing di sini saya lihat banyak. Jadi rencana saya mau coba tangkap ya untuk dimasukin di akuarium. Jadi teman-teman bisa lihat spotnya di sini. Oke, jadi di sini spotnya sungainya jernih banget. Selain gupi juga banyak ikan nila, ikan tawes. Oke, teman-teman, kita langsung saja. Siapa tahu juga bisa dapat udang. Oke. Oke, kita sudah tiba di spot pertama. Jadi kalau teman-teman lihat di sini airnya jernih, dangkal, dan kalau dilihat dari riak-riak airnya ya kelihatan bahwa memang di permukaannya itu ada banyak ikan-ikan kecil ya teman-teman. Tapi saya tidak tahu itu apakah gupi atau ikan lain ya. Jadi sekarang itu pukul 7.30 pagi. Ini jaraknya dari rumah cuman sekitar 400 meter dekat. Oke, kita akan menyusuri tempat ini dan sambil melihat-lihat. Potensi apa yang ada di sini? Oke, kita lanjut, teman-teman. Oke, di sini sudah banyak saya lihat ya, teman-teman, gupi liar ya. Memang kalau secara dari atas ini memang nggak kelihatan karena memang dia agak di dasar berenang. Tapi kalau langsung lihat sini kelihatan, teman-teman. Coba kita tangkap ya. Ini tangkapan pertama. Ini masih kecil, teman-teman. Ini adalah gupi liar ya di sungai. Tapi ukurannya masih terlalu kecil. Jadi target kita itu gupi dewasa ya, yang di badannya itu sudah ada corak warna. Oke, kita akan terus mencari. Memang agak sulit karena ikannya lincah sekali, teman-teman. Memang tidak semudah yang dipikirkan ya, teman-teman.
Oke, kita coba cari spot yang lebih dangkal. Karena di sini banyak tapi benar-benar susah ditangkap ya, teman-teman. Jadi mereka itu berkelompok ya, bergerak bersama-sama. Jadi target kita itu pejantan ya. Oke, saya melihat satu yang cukup bagus. Kita coba nangkep dia. Lincah sekali teman-teman, saya kehilangan jejaknya lagi. Oke teman-teman, tadi kayaknya kita berhasil menangkap satu. Kita mau lihat dulu. Oh ini teman-teman, saya berhasil menangkap satu. Ini memang kalau di sini sendiri tuh banyak ikan wild guppy ya, bahkan di selokan, tapi saya milih nangkap di sungai ya. Teman-teman bisa lihat ini ikannya cukup cantik ya teman-teman, warnanya kuning biru. Ini cocok buat ikan hias di aquascape. Ini banyak di sini teman-teman. Oke. Kita langsung bawa tempat botol dari rumah. Ikan yang cantik. Ini ikan yang cantik. Mereka hidup berkelompok teman-teman. Jadi mereka cukup lincah. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ya, oke, tadi kita dapat suatu kawanan ya teman-teman. Jadi dapatnya berapa ekor ya? Tapi yang ini apa namanya? Sebagian besar betina teman-teman. Nah, jantannya agak lincah jadi agak sulit ditangkap. Oke, kita ambil saja ini yang dewasa. Lainnya masih, ini jantan tapi masih kecil, tapi nggak apa-apa, kita ambil saja karena sudah ada warnanya. Oke, yang lainnya masih kecil, kita lepas saja teman-teman.
Oke, teman-teman, cukup hari ini sudah dapat beberapa ekor. Enggak terlalu banyak, tapi ya lumayan lah buat hiasan akuarium. Nanti kita coba telusuri sisi sungai yang lain, siapa tahu ada jenis ikan yang bisa kita tangkap buat koleksi di akuarium. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa lagi.